Hukum buat pembedahan batin. Nah, apa hukum dia? Pembedahan batin ni dua. Sama ada benda batin betul ataupun benda oi panggil mistik. Pembedahan batin ni lagu ni. Oh, pak cik sakit ke apa dia? Oh, pak cik ada kanser, ketumbuhan dalam perut. Ah, oh, tuduh pak cik. Dia pun baca peru. Ikutlah baca ke apa dia ni. Dia pun tekan, bob, terbelah perut pak cik tu. Tak suka sakit, suka-suka. Dia pun ambil. Oh, tengok. Oh, besar lagu ni. Ni selok lah kan ni. Dia pun pergi. Siap. Beres. Tu orang panggil pembedahan batin juga. So lagi, tak setuh langsung. Pakcik sakit ke apa? Allah, pakcik sakit kata. Pakcik ada ketumbuhan dalam perut. Oh, pakcik duduk di depan tu dah. Kita baca. Gitu. Oh, klik siap. Cek dalam X-ray tak ada. Apa hukum dia? Harus bentuk perubatan. Selagi mana dia tidak menggunakan benda-benda haram. Neh, ha. Nak pergi hospital, belum ngapisa. Sakit. Neh, sakit belum ngapisa. Baik lagu tu mudah lagi. Hak penting kita selamat. Dia buat lagu mana kita mana tahu dia buat lagu mana. Jangan dia guna ada benda-benda kait dengan jin kau ke apa dia tu. Kemahiran manusia ni hebat tu, hewi ilmu ni. Ni nampak pelik sikit jin selalu. Allah. Faham apa pedoh manusia? Tahu tak manusia tu siapa dia? Siapa dia paling bisa sekali makhluk tu? Hei manusia. Buat apa dia kata jin yang bisa? Boleh terkebel? Jin selalu. Manusia tak boleh terkebel ke? Eh? Oh, manusia boleh buat lebih daripada tu. Sebab tu manusia dapat gelar khalifatun fil ard. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku tu hei kata, aku nak buat khalifah atas muka bumi. Khalifah lagu ni. Tak boleh terkebel. Jinnya sepak di jin. Tapi, kalau khalifah sebenar boleh terkebel. Lah ni kita tak jadi manusia betul sebenar. Kemampuan manusia sangat hebat. Sebab tu dia dipilih untuk pergi amanah Allah Ta'ala. Tapi takut ada unsur jin lah. Ambo nak kata boleh ke tak boleh. Lah ni lagu mana? Siap kau duk. Alhamdulillah. Beres. Tak ada masalah ke apa dia. Pada pergi hospital. Ni perubatan hanya berada di hospital. Kalau lain tak itirah. Kadang-kadang banyak mana hospital. Oh, saya akan tangan, saya tak boleh nak buat guna. Orang jamin dulu kalau buat, oh, macam-macam cerita ilmu orang dulu ni. Ilmu beda, ilmu gapo. Patuh. Kalau pergi hospital, so cara dia seming. Bos seming, bro seming tu. Orang patuh, tu orang patuh dulu dia tengok. Tengok, oh. Ambil lidi, ambil siri. Oh, ambil urut sikit dah. Maaf dah, ambil setuh sikit dah. Tak setuh pun. Oh. Molek-molek, betul molek. Tulis hancur remuk. Kok remuk? Remuk ni kalau hancur lebur bukan patuh harai. Patuh harai dah. Remuk hancur lebur tulis. Dia boleh buat comel molek. Kalau doktor minta maaf, ambo tak boleh buat guano, awak akan seteruk sepanjang hidup awak. Tu ya jawapan dia. Gitu pun mau tak mau ambil air tawar berupuk. Jadi molek. Kok mana kita nak percaya? Sama bila nak pergi main dengan doktor? Nah, doktor ni baru mari ya pak kita. Nah, tapi koya besar, koya aling semua ilmu. Ilmu orang lain tak saya terima belaka. Beda tak saya lah ni. Nah. Oh, awak beranak ke? Berbeda rumah. Oh, tak boleh. Tak saya wik kat nalai, tak saya wik IC, tak saya wik apa dia. Amat tak itirah ilmu pembinaan ni. Matilah budak. Tanya, Maxi dulu lahir dengan siapa dia? Oh, amba pun beranak rumah juga. Tak mati pak lah ni tu. Nampak segar menegar, duk kata kau orang. Oh, tu kata amba hidup. Tak tahu. Nampak. Pak orang beranak hospital tak mati kau? Jangan duk keluar fakta mengaruk dah. Nah, pilih hair ke rawatan ni. Orang nak pilih hak benda hak bidang, ikut dia lah. Nah, dia akan tanggung risiko. Orang ke hospital, tanggung risiko. Ni, Awak nak cocok vaksin ke dok? Oh, saya tak sih cocok vaksin. Sign. Awak akan tanggungjawab lah anak awak kalau berlaku gapo-gapo. Saya akan itulah, awak akan tanggungjawab dia mati ke gapo. Ibu bapa sign lah sebab tak ambil vaksin. Kita pun tanya dia, kalau saya ambil vaksin, doktor nak sign ke dok? Kalau berlaku gapo-gapo kepada anak saya sebab vaksin doktor. Oh, tak sih. Oh, alik demo tak sih sign. Alik ambo nak suruh sign. Mengaji gapo dia lagu ni. Biar adil lah sama-sama sign. Kalau ambo cocok, anak ambo berlaku gapo-gapo. Nyakit kau gapo dia jadi alergi kau gapo doktor sanggup. Ambo tak sign. Oh, cocok lah. Tapi tanya ambo nak tolak vaksin, ambo kena tanggung. Tanggungjawab. Demo nak cocok, demo tak sih tanggungjawab. Mengaji gapo dia lagu ni. Kena get gocoh sekali jari-jari. Oh, dia ingat dia mengaji, dia pandai berlaku. Ingat orang kampung tak mengaji sekolah, tak ada ilmu kau.
Tutup bidai kita. Ramai mana dok hidup ni dalam ni? Umur 70, umur berapa dia? Tak ada sepeta-sepeta eh. Mak ambo tak ada sepeta-sepeta. Jaga-jaga terpaksa yang pergi sepeta. Beranak rumah. Ambo ingat lagi beranak. Lepas subuh. Gi panggil orang depan rumah. Gi. Ayuh dah atas kikas jadah. Ambil air panah. Kain panah. Kain. Dia bertawa-awa. Tak mati-mati adik-beradik ambo 13 orang. Semua biasa. Tak ada mati-mati ya. Apa tak boleh terima ilmu orang. Semua ilmu doktor saja kalau perbuatan. Ilmu lain ngaruk belako. Siapa dia ajar tu sebenarnya? Siapa dia ajar tu? Jolok belako, geng-geng dia belako tu. Nah, sedekat ilmu pok kita lah besarnya. Kalau tengoklah ni, kalau hospital ada dah setengah hospital menerima dia panggil rawatan paranormal dia panggil. Kadang-kadang tak cakap cocok obat dah orang tu dulu. Mati seminggu dah hidup lagi. Ni, osidoskop sinar ketuk, OCD dia tu. Oh sudahlah, kawan ni nampak macam mati dah, biru dah tu kan. Nak aku mana dia ilmu dia. Tak cakap cocok panado kawan tu, nak suruh mati, cocok racun dok hidup, dok jelek kau ni. Nak aku mana? Akhir sekali kena panggil tok pomo lah. Tok pomo gi jekoh. Apa? Mati dah. Oh bisa. Tak ada cocok panado, tak ada cocok panado. Ha, kena terima gak ilmu orang sikit. Belajar agak rendah. Memelah dia mau mengaji bijak muka doktor nah. Habis 100,000 belajar ngaku tak pandai. Ni oh doktor lah ni kita pergi jumpa doktor mungkin habis 200,000 ngaji deh masa mengaji tak sing aku tak reti. Oh saya tak tahu juga. Tak berani nak royak kata tak tahu doktor penyakit. Aku sekali oh ni ada jangkitan kumel di jantung. Oh esok mari jangkitan kumel di otak pula. Tak tahu kata mana pakai tekuk payu. Baik ambo mari tekuk teki lah kau ni. Dia pun pakai wak kaji tak reti juga. Tak leh kau berani royak kecek kata minta maaf saya tak leh nak kata gua nak tak jumpa cari tu. Tak leh kau berkata lagu tu. Ajare apanya tak jadi bodoh kita kalau kita mengaku hamba tak tahu ni orang hamba tahu belaka tak boleh doktor kan bukan hamba IT doktor dia ada kebajikan juga ada tugas juga tapi setengah tu nampak melampau kata memang tu hewi ilmu demo tapi terima gak ilmu orang marah doktor ni minta maaf lah doktor semua deh hamba senyum belaka tu kok kamera